Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama ke channel Zia Studio ni. Nama aku Zia dan kepada korang first time tengok video kat channel Zia Studio ni, aku cakap selamat datang dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah. So untuk story kali ni, aku nak bercerita pasal sebuah panglima perang yang digeruni pada masa dulu, iaitu Khairuddin Barbarossa. Okay, dekat dalam cerita Pirates of Caribbean, cerita pasal pirate lah, dekat dalam cerita tu ada satu watak yang bernama Hector Barbossa. Sebenarnya kat dalam cerita tu, dia menggambarkan ya, Hector Barbossa ni adalah macam lanun yang jahat lah, yang tamakkan harta. Sebenarnya Hector Barbossa tu adalah sebenarnya pada zaman dulu adalah seorang admiral Islam daripada Turki yang amat digeruni. Okay, nama beliau adalah Khairuddin Barbarossa. Okey, sebenarnya Khairuddin Barbarossa ni dia ada ayah. Ayah dia bernama Yakub. Yakub ni dia berasal pada Greece. Istanbul dengan Greece ni macam sebelah-sebelah dia tau. Lepas tu dia berkahwin dengan seorang rahib wanita tapi dah masuk Islam lah. Selepas itu dia mendapat 6 orang anak. 2 orang anak perempuan dan 4 orang anak lelaki. 4 orang anak lelaki Yakub ialah Ishak, Oruk, Hizir dan juga Ilyas. Okey, Hizir ni adalah nama sebenar untuk Khairuddin Barbarossa lah. Dia nama dia Hizir mula-mulanya. Okey, dipercayai Khairuddin itu adalah gelaran yang dipanggil oleh Sultan Turki pada masa itu. Sultan Sulaiman I mungkin. Okey, ataupun Sultan Bayezid II. Satulah. Khairuddin yang bermaksud agama yang baik. Okey, khair yang bermaksud baik. Din tu adalah agama lah, seperti agama Islam. Okey, Barbarossa ni adalah masa itu tentera barat. Dia amat menakutkan Khairuddin Barbarossa dan mereka menganggap dia adalah sebagai bajak laut. Tapi sebenarnya bukan, dia adalah admiral laut untuk pasukan Turki masa tu. Dan macam mana dia boleh jadi admiral? Sebenarnya ayah dia Yakub ialah seorang janissari. Janissari ni adalah pasukan elit, memang hebat lah. Kalau tanya mana-mana sejarawan memang kata pasukan memang hebat sebab dia termasuk dalam 10 pasukan-pasukan tentera yang hebat dalam sejarah. Okey, setelah bersara daripada tentera, bila Constantinople setelah dibuka kan, dia pun dah bersara. Yakub ni diset untuk menjadi pedagang, iaitu dia akan bawa barang daripada sini ke sini guna kapal lah, guna harga borong. Dia akan berdagang lah kan. Yakub ni tinggal di pulau Lesbos. Dari peringkat awalnya hanya Oruk dan Hizir saja yang turutkan masuk kapal. Okey, sementara Ishak, abang yang sulung, dia menjaga kewangan lah. Kemudian Ilyas pun turut masuk. Raja Ferdinand II daripada Aragon dan juga Ratu Isabella daripada Castile, dia membuat apa ni, diorang berkahwin tau. So dia adalah dua puak yang sangat besar dalam agama Kristian tau, tercatat lah dalam sejarah orang Kristian. Jadi mereka berdua ni memang dah berazam dah, memang kita nak Spanyol ni tak ada langsung orang Islam. Diorang pun jatuhkanlah kerajaan Bani Akhmar. Dan sekali Sultan Abu Abdullah, iaitu Sultan terakhir tu, terpaksa menyerah dirilah. Jadi kat situlah berlakunya pembunuhan beramai-ramai orang Islam di Spanyol. So bila dah jadi macam ni, orang Islam memang mengamuk lah, confirm lah mengamuk kan. So Oruk dengan Hizir ni, Oruk dengan Hizir, dua orang beradik ni, dia memang, orang-orang Kristian memang sangat takut dengan diorang lah. Orang daripada orang sekitar Eropah semua memang sangat takut. Tahun 1504 hingga 1510, dalam masa berapa tahun, 6 tahun ke 6 ke 7 tahun macam tu, memang diorang punya nama ni memang sangat meningkat lah, sebab diorang menyelamatkan berpuluh-puluh ribu orang-orang Islam daripada Spanyol daripada dibunuh. Diorang dua badan telah menawan banyak tempat dan menjadikan tempat itu menjadi tempat Islam. Pulau-pulau di sekitar Laut Caribbean dan juga Mediterranean. Termasuklah juga dengan kawasan Sardinia juga. Termasuklah ke Pulau Baleari, Mahdia di Sardinia dan banyak lagi. Okay? So pada tahun 1516, diorang berjaya juga untuk menawan kota Elba. So diorang berjaya menawan juga kota Algiers daripada orang-orang Kristian Spanyol. Oruk kemudian dilantik menjadi gubernur Algiers dan kemudian dia syahid, dan kemudian Khairuddin Barbarossa diangkatlah menjadi gubernur Algiers setelah abangnya mati syahid. Pada tahun 1529, Khairuddin dengan tenteranya telah menyelamatkan 70,000 orang Islam dari Maroko dengan melalui 7 pelayaran. Guna dia punya strategi sendiri. Kemudian dia telah menyerang beberapa angkatan laut Perancis, Spanyol. Pada tahun 1532, dia telah menyerang Bonifacio, Monte Cristo dan juga Sardinia. Okay?
Kemudian pada tahun 1534 dia telah dipanggil oleh Sultan Sulaiman I, iaitu anak kepada Sultan Bayazid II, dan telah dihadiahkan gelaran Pasha. Okey, Pasha ni dianggap kalau kat Turki tu macam orang yang bernama lah, dia macam hebat lah kat Turki, Pasha ni. Kemudian Sultan Sulaiman turut menghadiahkan banyaklah pulau-pulau untuk dia, seperti Kepulauan Ebia, Chios dan Rhodes di kawasan Laut Asia lah. Okay. Kemudiannya pada tahun 1537 dia telah diberikan tanggungjawab untuk memimpin 200 buah kapal perang untuk menyerang Hesburgh dan tempat-tempat yang berkatannya lah. Kemudian benda melawan Hesburgh tu, dia adalah juga menawan beberapa pulau kecil di Kepulauan Asia yang merupakan Republic of Venice lah. Dia adalah part of Republic of Venice. Pulau-pulau itu adalah seperti Shros, Aegina, Lot, Paros, Tinos, Karpathos dan banyak lagi pulau-pulau yang lain. Dan berbelit-belit dia dah saya nak menyebutnya. Kemudian kemenangan yang paling terbesar buat Khairuddin Barbarossa ialah dia berjaya mengalahkan tentera salib, ya guys, tentera salib yang dikawal oleh Pope Paul III. Dia macam kira macam orang besar lah dekat dalam Kristian masa tu lah, pada tahun 1538. Tentera laut ini dipimpin oleh Papasi, Rome, Spanyol, Republic of Venice dan juga Republic of Malta. So ni memang macam kuasa-kuasa besar lah dekat Eropah masa tu. So ini menjadi musuh ketat lah kepada Khairuddin Barbarossa. Kemudian pada tahun 1545 dia telah bersara dan kemudian anaknya iaitu Hasan Pasha telah menggantikan tempat beliau. Dan kemudian pada tahun 1546 dia telah meninggal dunia dengan umurnya 68 tahun. So jelaslah katanya memang Khairuddin Barbarossa ni memang seorang yang hebat lah pada abad ke-15 dan akhir abad ke-16. So dia memang seorang yang hebat lah. Dia kan bahawa yang orang-orang barat ni memang cuba untuk menenggelamkan sifat-sifat baik yang ada di tentera-tentera Islam. Boleh komen di bawah. So kalau kau nak tengok cerita apa yang sebelum ni, kau boleh tekan link di atas ni. So jelaslah yang cerita Pirate of Caribbean ni memang cerita betul, tapi telah diadaptasi. Dia macam nak hilangkan orang Islam ni memang tak pandai apa semua kan. So itulah realiti sebenarnya. So itu sahaja daripada saya. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Ciao. Assalamualaikum.